Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Muhammad Taufik, tentunya di channel Tani Ambiar, yang selalu berharap hasil taninya tidak ambiar ya teman-teman. Baik, pada siang hari ini saya akan review tanaman jagung NK Perkasa, yang mana pada hari ini sudah memasuki usia 35 hari setelah tanam, namun perkembangannya sangat pesat sekali ya teman-teman. Dan kebetulan kemarin sudah saya lakukan pemupukan yang kedua dengan sistem kocor. Untuk pemupukan yang kedua ini saya menggunakan urea sama potiska juga, dengan takaran untuk NK Perkasa ini saya menggunakan takaran pupuk, yaitu dalam tangki 20 liter saya menggunakan urea 4 kilo dan ponska 2 kilo. Jadi saya tetap lebih mengutamakan urea ya teman-teman, karena ini masih masa pertumbuhan. Dan alhamdulillah NK Perkasa ini masih aman ya teman-teman, aman, bisa aman dari, biasanya kan NK Perkasa ini penyakitnya busuk batang, dan alhamdulillah sampai saat ini masih aman ya teman-teman, dan mudah-mudahan aman sampai panen, itu harapan saya teman-teman. Dan untuk jarak tanam yang saya gunakan pada penanaman NK Perkasa ini, saya menggunakan penanaman sistem single row atau jarak tanam tunggal, yaitu dengan jarak antar tanaman sekitar 17 cm sampai 20 cm ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Diameternya sangat besar sekali ya teman-teman. Dengan jarak antar tanaman sekitar 17 cm dengan jarak renggangnya 75 cm, rata-rata 75 cm teman-teman. Dan ini teman-teman lihat, ini sekitar 75 cm dan ini adalah jarak yang sangat ideal sekali untuk digunakan dengan sistem single row. Dan sampai saat ini masih bisa dikatakan aman ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat untuk busuk batangnya sama sekali tidak ada. Dan salah satu rahasia saya untuk mempercepat perkembangan batangnya jagung menjadi besar, salah satunya adalah cara didangir ya teman-teman. Ini bisa dilihat, ini usia 15 hari kemarin saya dangir, jadi perkembangannya sangat pesat sekali. Dan bisa teman-teman lihat batangnya sangat besar-besar sekali. Ini baru saya dangir kemarin usia 15 hari setelah tanam. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman update jagung jenis varietas NK Perkasa milik saya sendiri teman-teman, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini